Siap-siap yang menang di video call. Siapa yo? Ayo. Ayo bikin deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya? Aman, aman. Ini ya. Dan pemenangnya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah bulan suci Ramadan, setelah lebaran, kita ketemu lagi. Halal di halal. Iya, halal. Kita semua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Dan di kesempatan kita kali ini, pasti teman-teman sudah tahu lah, ada sedikit yang terpending dari yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Yaitu pengumuman giveaway periode kedua dari Arinya Motorsport dan juga Fast Automobil berupa satu buah motor Yamaha R25. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya sedikit sharing ke semua teman-teman kalau misalnya Arinya Motorsport dan Fast Automobil disupport dengan tiga teman-teman yang luar biasa ini sedang mengadakan giveaway spektakuler 4 buah motor setiap 3 bulan alias selama 1 tahun. Mulai dari CBR 250 kemarin sudah ditemukan pemenangnya, jadi ambil Ninja 250 Wifi. Ninja 250 pemenangnya dari Indramayu. Dan sekarang kita masuk ke fase kedua, yaitu satu buah motor YZF R25. R25. Di mana setelah ini jangan langsung unfollow, jangan. Kita masih ada giveaway fase ketiga, yaitu satu buah motor Honda CBR 250 RA. Dan 3 bulan kemudian ada satu buah motor sport lagi yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Pasti akan kita informasikan kemudian menjelang penentuan pemenangnya di periode ketiga nanti. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu kali ini adalah penentuan pemenang giveaway periode kedua berupa satu buah motor Yamaha R25. Gratis, tidak dipungut biaya, ya, Pak. Ingat. Nah, jadi setelah pengumuman giveaway ini kita bakal coba nanti video call bareng atau ya? Kita bakal pemenangnya. Video call bareng. Buat pemenangnya bersama pemenangnya. Apakah itu kamu? Ya. Poin selanjutnya adalah ketika teman-teman yang menang diharapkan datang ke Arinya Motorsport untuk silaturahmi sama kita lah. Jadi motornya bakal kita jagain di sini, tinggal diambil langsung. Tinggal diambil langsung, Bro. Ke Arinya Motorsport 3 yang ada di Kemang. Refresh sebelum akhirnya kita masuk ke saat yang nanti. Apa sih sebenarnya persyaratan utama untuk teman-teman mengikuti giveaway ini sehingga menjadi kandidat untuk menjadi salah satu pemenang satu buah motor Yamaha R25 ini? Saya coba refresh lagi biar teman-teman gak lupa. Ya ingat ya. Nah, jadi yang pertama jangan lupa subscribe YouTube channel dari RNG TV, Fast Automobil, Dandi Malik, Prince Fandi, dan juga Denny Suryana. Ya, subscribe YouTube channel yang ada kedua. Ada 5 ya. Ada 5. Yang kedua, follow Instagram dari RNG Motorsport Group, yaitu RNG Motorsport, RNG Motorsport 2 BSD, RNG Motorsport 3 Kemang, dan RNG Moto Garage Mat Bekasi. Ya. Selanjutnya dari Fast Automobil Group ada Fast Automobil, Jual Mobil Jakarta, Fast Jeep, dan juga Galeri Kelangganan. Nah, itu dua persyaratan. Nah, persyaratan ketiga juga cukup mudah. Kalian tinggal nonton YouTube channel RNG TV dan Fast Automobil untuk menemukan logo RNG Giveaway dan Fast Automobil Giveaway dari periode 1 Februari 2022 hingga 30 April 2022. Hitung berapa logonya. Dan setelah kalian dapat logonya, misalnya RNG Giveaway ada 50, Fast Automobil Giveaway ada 50, kalian jawab. Jawabnya ada di mana? Di Instagram RNG Motorsport pada tanggal 1 Februari 2022, postingan giveaway yang R25 dan juga di postingan YouTube giveaway R25 pada tanggal yang sama. Dan terakhir, jangan lupa update di profil Instagram kalian. Karena pesertanya begitu banyak. Gak ada salahnya kalian jawab di Instagram kalian khusus minggu ini aja. Gitu. Pastinya jawabannya jangan sampai salah ya, Mas ya. Pastinya jawabannya jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Jadi udah capek-capek nonton ternyata ada salah satu aja. Aduh, enggak jadi. Enggak jadi deh. Gitu. Dan yang poin keempat, yang pasti keaktifan kalian di media sosial. Kalian untuk nge-tagin teman kalian, untuk nge-like, untuk nge-repost, untuk melakukan semua kegiatan positif berkaitan dengan sosial media, Arinya Motorsport, Fast Automobil, dan juga teman-teman yang ada di sini. Betul sekali. Nah, dan selanjutnya, berapakah jawaban giveaway? Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, berapakah jawaban giveaway dari RNG Giveaway dan Fast Automobil Giveaway? Jadi jawabannya adalah buat RNG Giveaway sejumlah 95 logo.
dan dari logo Fast Giveaway sejumlah 112 logo. Jadi totalnya adalah 207 logo. Buat teman-teman yang jawab 207, berarti kalian berpeluang besar untuk memenangkan satu buah motor sama kalian dari sini R25 ini. Jadi itulah jawabannya dari Mas Jo tadi udah disampaikan ya teman-teman. Benar. Nah, buat yang benar selamat hati. Ya. Mungkin kalian berkesempatan ada di sana buat menjadi salah satu nominasi untuk memenangkan Yamaha R25. Tapi buat jawabannya salah, nah berarti kalian mesti konsentrasi lagi. Iya. Jadi kita sudah mengumpulkan orang-orang yang masuk kualifikasi. Kita sudah masukkan namanya ada di sini. Jadi ini disortir oleh teman-teman dari Arena Motorsport. Kita sudah sortir secara ketat. Di kita closing per hari Sabtu kemarin jam 6 sore kita sudah closing. Totalnya kurang lebih ada 50 kandidat nama. 50 kandidat nama yang beruntung untuk mendapatkan satu buah motor Yamaha R25 yang ada di belakang tadi periode kedua. Dipersembahkan oleh Arenji Motorsport dan juga Fast Automobile. Jangan lupa. Gratis kapan lagi gini hari dikasih motor. Nah, selanjutnya kita masuk ke, nggak mau berlama-lama, kita masuk ke mekanisme untuk penentuan pemenang ya. Karena mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Yeah. Jadi dari total sekitar 50 nama yang ada di sini, salah satunya akan memenangkan satu buah motor Yamaha R25. Yeah. Di mana di sini akan dibantu oleh tiga teman kita. Yeah. Ya, oleh Dandi, Fandi, dan juga Dennis. Jadi kita harapkan Fandi, Dandi, dan juga Dennis bisa ngambil masing-masing 4 nama. Jadi 4 ya? 4. Oke. 4 orang 4 ya? 4 12. Secara acak totalnya ada 12. Secara 12 nanti bakal kita buka. Nah, dari 12 itu adalah salah satunya yang bakal dipilih kembali untuk mendapatkan satu buah motor. Oke. Oke. Luar biasa nih. Jadi kurang lebih ada gambaran ya? Fair ya. Oke. Fair ya. Enggak mau panjang lebar, berarti kita mulai aja ya. Ayo. Silakan. Ambil 4 nama ya. Langsung 4. Coba dia gini. Pelan-pelan dong. Tangannya kosong. Enggak kosong sih, tapi. Kamera satu lagi. Kosong. Fair ya. Nah, guys, jadi ini adalah 12 nama yang terpilih ya. Untuk kemudian kita tentukan siapakah satu orang yang bakal memenangkan satu buah motor yang Yamaha R25. Karena itu beberapa nama yang lainnya kita singkirkan dulu ya, guys. Gini steril, tinggal yang 12 kita masukin. 12 nama yang terpilih. Nanti dimasukin dan dicari satu pemenangnya untuk mendapatkan Yamaha R25. Oke, masukin ya. Aja jawab pertanyaan gua. Gak ada jagoan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah. Mekanismenya bagaimana ya? Nah, jadi ini di antara salah satu dari teman-teman yang ada di sini, Dandi, Fandi ataupun Dennis akan mengambil satu nama untuk kemudian menjadi pemenang. Satu nama. Oke. Yamaha R25. Kalau kemarin kita tentukan dengan gambreng kayaknya kurang fair. Jadi kita bakal melalui seleksi pengetahuan. Yoi. Ada apa nih? Ada 3 pertanyaan yang mereka sendiri belum tahu. Yang teman-teman sendiri belum tahu apa yang kita tanyakan. Nah, ini adalah pertanyaannya. Waduh. Kita hanya ada 3 pertanyaan ya. Kira-kira apa nih, guys? Yang jawab benernya paling banyak atau yang berkesempatan untuk ngambil satu nama yang beruntung. Satu nama. Jadi cuma satu orang. Ya. Oke. Semua tangan di samping. Oke, ini gimana ya? Di samping aja. Kalau yang sudah tahu jawabannya, terus ini. Angkat tangan. Oke. Kalau yang sudah angkat tangan tidak tahu jawabannya, minus satu ya. Waduh. Jadi jangan angkat tangan kalau enggak tahu jawabannya. Jadi harus tahu. Oke. Pertanyaannya. Jadi kita lihat ya, gesturnya. Jangan rapet-rapet. Bisa enggak jalan? Ayo jalan. Oke, pertanyaan pertama ya. Yes. Siap. Kapankah Jetrex 25R pertama kali diluncurkan di Indonesia? 2020. Benar. Satu. Wow. Kedua. Sebutkan cabang pertama yang dibuka oleh Arena Motorsport. Ini. Duren 3. Pertanyaan 3. Gila. Ayo siap-siap ya. Aku kemarin udah ngambil soalnya. Mereka. Satu. Pertanyaan 3. Ayo. Ketiga nih.
sebutkan hadiah giveaway setelah giveaway Yamaha R25 ini berakhir. Siapa yang cepet? Hah? Denis? Enggak. Apa? Apa Den? Bisa disebut ya apa Den? Kok masih gitu jangan masuk. Jadi biar fair guys ya. Kosong. Guys, sebelum ngambil mungkin ada sedikit yang mau kita sampaikan. Ya, jadi mungkin setelah mungkin nanti setelah pemenangnya ditentukan, teman-teman sebagian sudah saya enggak menang ya udah deh. Saya enggak nonton live-nya deh. Mungkin beberapa pesan yang kita sampaikan agak sedikit terputus di sana. Jadi di sini kita dari Arinya Motorsport, Fast Automobile dan juga tiga teman-teman di sini mengucapkan terima kasih atas support semua teman-teman yang sudah join di giveaway periode kedua ini. Ingat ada giveaway periode ketiga, hadiahnya ada di belakang. Jangan sampai enggak ikutan. Honda CBR 2,5. Ya, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan giveaway yang kedua ini, kita mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Intinya kita berusaha untuk setransparan mungkin, se-fair mungkin, namun tidak ada manusia yang bisa 100% sempurna buat semua rekan-rekan di sini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan lagi-lagi kita pengen sampaikan seberapa besar effort yang teman-teman lakukan di sana. Berapa puluh orang yang ikutan sedangkan hadiahnya hanya ada satu. Jadi tidak akan bisa hadiah yang kita support kita sediakan untuk menyenangkan hati semua teman-teman yang sedang menyaksikan. Jadi kita harap apabila teman-teman tidak beruntung di giveaway R25 kali ini, ada giveaway CBR 2,5 yang mungkin kalian beruntung seperti di sini. Ya, teman-teman ya. Kurang lebih motornya akan seperti ini. Kayak begini. Ya pasti hadiahnya bukan ini, tapi CBR 2,5. Iya. Bisa jadi warna berbeda ya. Iya. Yang penting motornya. Tapi motornya adalah CBR 2,5. CBR 2,5. Jadi buat teman-teman nanti yang tidak beruntung, kita mengucapkan maaf lahir batin. Semoga kalian tetap semangat untuk mendapatkan giveaway selanjutnya. Buat yang beruntung, selamat. Semoga motornya bisa bermanfaat dan berkah buat kalian setelah Ramadan. Siapa tahu motor ini bisa buat kalian kerja untuk mendapatkan hasil yang halal dan thayyibah. Amin. Oke, itu aja. Jadi saat yang balik ditunggu-tunggu, puncak acaranya adalah peraturannya Dennis, tutup matanya, close your eyes. Tolong lihat atas saja. Oke. Lihat ke atas. Tangannya kosong ya, Den. Tangannya kosong ya, teman-teman. Boleh dilihat dulu. Ini juga kosong ya, yang ini ya. Ya, oke. Mas Dennis, siapa ga? Tolong dikocok-kocok dulu, Mas Dandi. Oke, Mas Pandi yang meraba-raba. Rada kemanya dikit, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Putar dulu, putar dulu. Kita hitung, sampai 5 ya. Putar. 1. 2. Ayo. 3. Kalau juga ya. 4. 5. Ambil satu. Satu aja. Langsung taruh di tengah meja ya, Den. Aku sudah bisa mendengar tangisan orang yang gua pegang. Taruh di sini, Mas Dani. Terima kasih. Taruh di bawah sini. Oke. Yang menang harus traktir Dennis soto ayam. Den, Dennis yang buka deh, boleh Den. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah pemenang dari Yamaha YZF R25 ya? Siapakah? Ayo, deg-degan ya. Siapa yang menang di video call? Siapa yo? Ayo. Ayo bikin deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya? Aman. Ya. Dan pemenangnya adalah Satu. Namanya mirip bokap gua. Namanya adalah nama Instagramnya Wanerdi underscore 27. Bong Nardi. Mari coba kita video call dulu ya guys ya. Kita coba menghubungi. Coba video call. Wanerdi siapa komen? Wanerdi 27 ada komen enggak? Wanerdi. Ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Ye! Selamat. Sini ada logonya di sini. Ayo. Ngerti. Hampir aja hampir. Namanya siapa? Nama aslinya siapa? Herdiawan ya, Mas Herdiawan tinggal di mana, Mas? Tinggal di Kampung Jakarta Barat. Oh, di Jakarta. Mas tadi siapa namanya, sorry? Hendriawan. Herdiawan. Herdiawan ya. Mas Herdiawan. Herdi.
cerita sedikit dong gimana perjuangannya buat dapat motor ini. Cerita ya, dong gimana, teman-teman gimana, biar tahu. Perjuangannya perjuangannya ya, kita harus rajin nge-repost, nge-like, komen setiap postingan RNG, Fast Automobil, Fast Jeep, Jual Mobil Jakarta, Galeri Kelangenan. Dan kita juga tonton YouTube-nya RNG TV, Fast Automobil. Gila apal, men. Yang penting kita udah kenalin dulu pemain lama. Mas, karena ini siapa? Berdoa. Ini siapa, Mas? Karena perlu ikhtiar juga kan tadi. Perlu ikhtiar juga. Iya. Selamat ya, Mas. Jadi ya berhutang budilah dengan Mas Denny, berterima kasih. Wanerdi, alhamdulillah. Tangan apa tangan hoki. Oke, tangan hoki. Dan gimana Thanos? Ini mengawat mana? Rasanya dapat amanah buat ngambil tadi. Amanah kayak gini. Hah? Jadi gimana dapat amanah suruh ngambil tadi? Ya, semoga memang berkah dan orang yang membutuhkan ya paling enggak. Word memang untuk membutuhkan ya. Tapi lihat tadi kelas sih udah kelihatan sih orang yang sesuai ya. Orang yang sesuai lah. Orang yang sesuai. Puas dong, hati puas dong, Den. Hati puas. Yeah. Hati puas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, teman-teman. Hari ini hari spesial nih, kita enggak lama-lama. Gimana Mas Randy? Ya, tadi udah selesai pengumuman giveaway dan kebetulan yang beruntung kali ini adalah warga Jakarta. Langsung duwe, langsung meluncur. Hujan badai. Diterobos. Basah. Sampai gue basah juga. Lagi keluar hujan. Jadi pemenangnya kebetulan dari Jakarta ya, Mas. Dari Jakarta. Jadi gimana tadi siang? Tadi siang. Sekarang udah sore. Datang orangnya. Gercep. Orangnya kebetulan udah datang. Ada orang. Halo. Ini dia orang gue selalu. Halo. Bosor. Ada pegang. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa, Mas tadi? Herdiawan. Mas Herdiawan. Dengan Ibu. Apa kabar, Bu? Bapak. Tadi saya lihat ada satu lagi, Pak. Ah, itu di luar. Masuk aja enggak apa-apa, ajak aja. Kasih. Adiknya ya, Mas Herdiawan ya? Sepupu. Silakan, Bu. Silakan, Pak. Apa ya? Nah, disuruh masuk, Bro. Teman-teman, masuk, suruh masuk. Disuruh. Alhamdulillah pemenangnya dari Jakarta. Ayo, jadi disuruh, Romi. Wan Herdi kalau dibalik Herdiawan. Herdiawan. Dotinya tanggal lahir. Maaf Bapak Ibu, boleh enggak biar teman-teman enak lihat mukanya? Oh, dibuka boleh ya? Oh, iya. Sehat ya semuanya. Sehat, alhamdulillah. Oke, teman-teman semua. Jadi ini adalah Mas Herdi ya. Iya, Herdiawan. Mas Herdiawan. Jadi beliau yang beruntung kali ini mendapatkan Yamaha R25 dan alhamdulillah ternyata warga Jakarta. Dan langsung datang ke sini, hujan-hujan enggak tadi? Hujan-hujanan. Hujan celananya basah. Jadi beliau datang berempat. Naik apa, Mas, ke sini tadi, Ibu, Bapak? Naik motor. Jadi goncengan berempat. Iya. Berdua-berdua. Kalau empat sirkus itu enggak bisa. Gimana? Sebelumnya waktu tadi kita live jam 2, nontonnya sama siapa? Mas Herdiawan. Apa sendiri dulu pertama? Sekeluarga. Sekeluarga. Iya. Walaupun belum menang. Iya. Belum menang jadi udah nonton rame-rame. Udah nonton rame-rame. Jadi gimana tuh tadi? Pas lagi nonton. Ceritain dong. Ya, itu aja. Kronologinya. Saya sih sebenarnya deg-degannya pas kapan? Deg-degannya itu tadi jam 4. Jam 4 itu saya udah kebangun. Jam 2 kali ya, jam 14 ya, jam 2 maksudnya ya? Enggak, jam 4 pagi. Oh, jam 4 pagi. Masyaallah. Iya, jam 4 pagi tuh kayak ada lu harus ke musola. Oh, gitu. Iya. Yeah. Itu saya langsung ke musola, berdoa subuhan dan jam 8 saya baru bangun tidur. Itu ada yang dorong lagi, lu harus sholat duha. Oh, sholat duha tadi. Saya alhamdulillah sholat duha juga. Berdoa lagi. Berdoa, the power of prayer. Yeah. Udah gitu. Tadi kan nonton Thomas Cup dulu. Oh. Iya, makanya kan saya komen nonton Thomas Cup dulu tanggung. Nah, udah gitu, saya panggilin semuanya pas udah mulai live. Saya panggilin semuanya, minta bantu doain. Oh, gitu. Iya, sekeluarga, ada orang tua saya, adik saya, saudara-saudara saya. Iya. Akhirnya Bu, nonton. Ngomong semua. Apa, Bu? Di masnya waktu pas itu. Ya Allah, mudah-mudahan. Oh, gitu. Gitu aja dia. Jadi kan tadi kan sempat diambil 12 orang yang pertama. Iya. Nah, itu gimana? Itu ya, kaki saya tremor sama tangan tremor. Iya, kaki saya dan tangan saya tremor begini. Gemeter. Orang main apa juga mau begini. Oh, gitu ya. Sambil begini aja. Yang ngambil siapa? Yang pertama kali sampai namanya keluar.
Bang Dandi. Bang Dandi. Lupa. Jadi ya, yang pertama kali ngambil 4 keluar namanya ya? Iya, nama saya itu. Berarti langsung gemeter. Iya, itu langsung gemeter itu, saya langsung begini sambil berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, gitu ya. Oke, sampai akhirnya ada tebak-tebakan? Iya. Yang menang Bang Dennis. Bang Dennis baru deh pas diambil 1. Baru Bang Dennis. Sempet percaya nggak percaya nggak waktu namanya disebut? Saya sebenarnya kan itu kan pas pertama dibuka kan namanya terbalik, ya udah nggak menang. Pas dibaca dibalik, One RD underscore 21 itu 27. Jadi saya langsung. Tinggi itu nggak akan apa sengaja dibalik. Iya. Alhamdulillah. Terus setelah itu? Pas lagi dibacain One RD underscore 27, ya udah keluarga pada meluk pada nangis. Oh serius? Iya. Oh gitu. Pada nangis. Nah sekarang pertanyaan lagi. Ayo pertanyaan. Dari Mas Dandi, gak apa-apa ya kita nanya? Iya, gak apa-apa. Ini pertanyaan random aja kali ya, kita ngobrol-ngobrol. Kan alhamdulillah nih, Mas Hardiana ya? Hardiawan udah dapetin motor R25-nya. Kira-kira kedepannya mau dipakai buat apa? Saya sih sebelumnya udah pernah komen juga vlognya Bang Dandi. Bang, saya ngefans, saya mudah-mudahan saya jadi motovlogger kayak Bang Dandi. Makasih. Berarti mau jadi motovlogger nih? Tapi saat ini masih kerja, paling kalau libur aja. Oh, iya. Puasan Murian. Iya. Buat libur aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Prince Fandi. Ya Allah. Ini kan mau nikah nih. Iya. Nah, calon istri tanggapannya gimana? Udah diinfoin belum? Sudah. Ya. Sudah diinfoin dan tadi kan saya langsung VN di WhatsApp, voice note. Oh, voice note. Iya. Saya itu langsung ngabarin, yang kalau aku menang ini Yamaha R25 dari Renji. Dia sempat nggak percaya, seriusan? Iya seriusan. Dia langsung, ya alhamdulillah ada ya rezeki, ada ya rezeki, pakai mau nangis. Oh, mau nangis. Barokah ya mau nikah berarti. Rezeki. Ada lagi ada Mas Fandi. Pertanyaan dari Dennis nih. Nah, ini Dennis orang yang adalah orang yang sangat berperan. Ya kan dari tangan Lord. Jadi ini kan menang dari tangan hoki gue kan. Iya. Yeah. Pertanyaan cuma satu doang sih. Apa nih? Bakal dijual nggak nih? Enggak. Yaudah. Enggak. Wes. Sampai. Ada pertanyaan nggak? Mas Hardi ya. Iya. Mas Hardi, sorry, saya tanya, kerjanya di mana? Kerjanya di Pantai Indah Kapuk. Oh di Kapuk. Boleh tahu sebagai apa? Saya sebagai admin. Admin. Iya. Admin di perusahaan apa itu? FedEx. Oh, FedEx. Admin di FedEx. Iya. Federal Express, okay. Ya. Jadi kerjanya keseharian di sana. Iya. Jadi hari ini lagi libur. Hari ini libur. Oh, hari ini libur. Berarti teman-teman di FedEx pada tahu dong menang Yamaha R25. Iya, di FedEx saya ini cuma berempat aja sih. Nah, yang tahu ini ya semuanya pada tahu. Pada ngedoain ya. Oke, nah, Mas ada tips enggak buat teman-teman di rumah sana yang ngikutin giveaway, kira-kira giatnya apa sih supaya bisa beruntung, bisa menangkan? Kira-kira masukan dari Mas Hadi apa? Tipsnya sih yang pertama usaha sih, usaha yang keras. Dibarengi dengan doa. Dengan doa dari orang. Iya, tua. Dari doa orang tua, doa kita juga setiap hari. Salat gitu. Duha. Salat duha benar termasuk. Jadi kayaknya benar nggak sih Mas yang menang? Benar. Oh benar ya. Itu benar lo kata dia. Jadi apalagi Mas Yo. Nah sekarang kalau tadi ngomong sama Mas Herdian, sekarang aku mau nanya sama ibu bapaknya deh, gitu. Ya, bu, ke ibunya deh. Bu, Mas ini di rumah gimana Bu karakternya? Maksudnya karakter anak seperti apa sih Bu? Gitu namanya ya, tadinya gimana sih anaknya orang susah emang ya. Kalau dari sekolah aja udah acang bawa parkiran doang 2.000. Oh iya, ya, pernah jadi tukang parkir maksudnya? Enggak, maksudnya mbak duit parkiran doang, gak pernah jajan lagi kecilnya mah. Oh gitu, iya. Tapi nurut ya Bu sama ibu sama bapak? Alhamdulillah. Iya. Lulus juga langsung kerja. Lulus sudah langsung kerja ya? Iya. Umur berapa sekarang Mas? 22. 22 ya, alhamdulillah lah. Sudah kerja dan sudah mau berumah tangga. Nah, ini adiknya atau saudara? Oh, saudara berarti ya. Pakde. Iya, berarti tinggal bareng juga dan kebetulan nganterin ikut ke sini ya. Ya. Masih ada kesempatan berarti, Mas. Saudara. Ini boleh ikut. Boleh ikut. Tinggal minta ajarin sama kakaknya berarti kan. Mungkin ada pertanyaan ke Bapak. Pak, saya boleh tanya ya, Pak? Keseharian Bapak kerja atau gimana, Pak? Supir. Pak siapa, Pak? Herman. Pak Herman nama ayahnya. Pak Herman ya. Iya. Jadi keseharian nyupir Pak ya. Nyupir. Boleh tahu Pak di mana Pak?
Di Pertamina, jembatan gantung. Jadi bawa truk. Mobil box ya. Bawa mobil box. Ya. Isinya bensin. Bukan, spare part diesel. Oh, spare part diesel. Jadi ayahandanya bekerja sebagai driver ya, Pak ya. Iya. Di perusahaan Pertamina nih, teman-teman. Jadi ibu bapak datang, sepupunya datang, Mas Herdinya datang, sampai ke orang tua ke ibunya juga datang. Nah, itulah doa yang mungkin dijabah sama Allah. Ya, benar-benar ya. Nah, di Mas Denny sudah bilang. Makanya Mas Fandi udah nanya juga, Mas Dandi juga udah nanya. Ya, Mas Ju juga udah nanya. Terakhir deh, gue mau nanya. Bisa bawa motor kopling nggak? Bisa. Wah, oh, bisa ya, ternyata. Aman. Jadi bisa. Kasih dong quote buat teman-teman di rumah. Ya, biar seperti apa kira-kira. Yang pasti buat yang belum mengikuti atau yang udah mengikuti namun belum memenangkan, tetap semangat. Yang pasti rajin ngikutin RNG Motorsport, jangan lupa dibarengi dengan doa. Karena sesungguhnya itu usaha tanpa doa itu sombong namanya. Ya, itu aja dari saya. Makasih. Terima kasih. Kasih plus dong buat mereka. Nah, satu hal yang paling ditunggu-tunggu, kita kan udah ngomong panjang lebar nih. Cuman dari tadi kayaknya matanya Mas Herdiansa ngeliat sih, mau lihat motor dialangin gitu. Kalian dengan keluarga kan mau datang ke sini. Boleh lihat langsung. Silakan. Langsung lihat-lihat langsung, dan di hari ini langsung sah motornya bisa langsung dibawa pulang. Bawa pulang di riding kan. Bisa ya? Take video nyobain nyalain. Oke. Oke. Mau lihat silakan. Ayo, kita geser dulu kursinya ya. Bisa punya juga satu unit. Bapak Ibu silakan. Ya apa? Bapak Ibu lihat biar tahu. Nah, perdananya harus nyoba, kalau udah lihat puas boleh kuncinya diputar dan itu di starter pertama kali. Coba ya. Starter pertama kali. Perdana nih. Teman-teman nih mau lihat. Biar orangnya keren. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Akhirnya ya. Oke. Mungkin matiin lagi, Mas. Biar enggak bau. Biar enggak bau. Nah, kita mungkin mau langsung pamit juga kali ya. Ya, itu aja. Mungkin sebelumnya setelah ini nanti kita bakal foto-foto dulu, ya. Dan kita briefing singkat kali ya. Ya. Mas Randy sama teman-teman semua. Ya. Jadi, sini, Mas. Ayo kita mungkin bisa kumpul sama-sama. Ngadep ke kamera. Ya. Nah, jadi kita dari Arenji Motorsport dan Fast Automobile dan juga disupport oleh Dani Malik, oleh Deni Suryana dan juga Fandi. Ya. Sudah secara simbolis dan secara real menyerahkan motor giveaway periode kedua kepada pemenangnya langsung, Mas Herdiawan beserta ibu dan bapak. Harapan kita pastinya semoga motor ini digunakan secara bermanfaat sehingga membawakan barokah baik itu buat Mas dan juga keluarga yang ada di sana. Ya. Bawa motor hati-hati. Ya, intinya ya rezeki Mas memang nggak kemana lah, istilahnya sudah digariskan seperti itu. Ya. Kira-kira gimana? Senang? Langsung bawa pulang? Sudah bawa helm? Sudah. Hujan-hujan tetap gas? Insyaallah. Di depan lagi hujan gede, guys. Tapi gak apa-apa, basah-basah lah ya. Gak apa-apa. Nanti dicuci, siapa yang cuciin nyampe rumah? Saya. Cuci sendiri? Oh iya. Kalau nyetim kadang kurang bersih. Oh iya benar. Setuju. Luar biasa. Selamat ya sekali lagi saya ucapin buat Mas Herdiawan sama-sama. Ya. Ini Om Jo, ini Om Randy. Iya, Om Randy. Nah, ini Om Dennis dan lain-lain. Oke, ada lagi? Udah, itu aja. Pokoknya buat teman-teman semua ingat, periode kedua sudah selesai dan periode ketiga set geser dikit ada di belakang. Di belakang. Jangan sampai nggak ikutan. Ya. Ini next giveaway periode ketiga kita sudah mulai sekarang, jadi ikutan supaya kalian bisa menjadi the next Mas Herdiawan. Herdiawan. Itu aja ya. Thank you banget nih. Makasih banyak semuanya. Okay. Makasih Ibu, makasih Bapak, Masnya. Ya. Udah hadir hujan-hujan. Thank you. Kita pamit dulu ya. Ya. Mas Dandi, Mas Pandi, Mas Denis, makasih banyak dari Bandung nih teman-teman sudah datang ke sini. Thank you semua. Sampai ketemu di next giveaway berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.